Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Rosario Bunda Penolong Abadi. Kita pasrahkan hidup kita pada Tuhan, agar Bunda Maria senantiasa menjadi penolong yang abadi dalam hidup kita. Wujud atau permohonan kita dalam doa ini, bangkit dari keterpurukan dan sakit. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang diberkati Tuhan, untuk mengawali doa Rosario Bunda Penolong Abadi ini, mari kita buka dengan lagu pembuka. Suci matamu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Bunda Penolong Abadi, aku datang untuk berdoa dan memohon bantuan-Mu untuk keperluanku saat ini. Bantulah aku agar aku dapat menolong diri sendiri dan orang lain. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda-sabda-Mu yang menguatkan, memberi harapan, dan menghidupkan. Tuhan Yesus, melalui sabda-sabda-Mu, kami mohon kepada-Mu, beri kami semangat dan kekuatan untuk bangkit. Bila kami terpuruk jatuh dalam hal apapun, Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk senantiasa bangkit dari keterpurukan dan sakit. Tuhan Yesus, kami percayakan semuanya ini dalam kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu, selalu ada kebangkitan bagi kami yang sedang terpuruk dan sakit. Engkaulah penyelamat kami sepanjang masa. Amin. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. 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 Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami.
Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. Marilah berdoa. Terima kasih, oh Bunda penolong abadi, atas semua perhatian dan pemeliharaan-Mu pada waktu aku memerlukannya. Aku percaya bahwa dengan bantuan-Mu, doa-doaku akan didengarkan oleh Allah. Bunda penolong abadi, teruslah membantu kami. Demi Kristus Juru Selamatku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita lanjutkan doa mukjizat. Tuhan Yesus, aku datang ke hadirat-Mu dengan apa adanya. Aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku bertobat atas dosa-dosaku. Ampunilah aku. Dalam nama-Mu, aku mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadaku. Aku menyangkal setan dan roh-roh jahat dengan segala tipu muslihatnya. Aku menyerahkan segenap diriku kepada-Mu, Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Yesus, aku mengundang-Mu ke dalam hidupku. Aku menerima-Mu sebagai Tuhan, Allah, dan Penebusku.
sembuhkanlah aku, ubahlah aku, kuatkanlah aku dalam jasmani, jiwa, dan rohaniku. Datanglah Tuhan Yesus, bungkuslah aku oleh darah-Mu yang kudus, dan penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku mencintai-Mu, Tuhan Yesus. Aku memuji-Mu. Aku berterima kasih kepada-Mu, Yesus. Aku akan mengikuti-Mu setiap hari sepanjang hidupku. Amin. Bunda Maria, Ratu Kedamaian, seluruh malaikat dan orang-orang kudus, tolonglah aku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kesetiaan Anda berdoa bersama kami. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati. Salam dan doa Justinus Djuadi, FIC.